Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di playlist Gav Gaming dalam game The Sims Mobile. Jadi pada video kali ini saya ingin menjawab lagi. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab di video sebelumnya. Cuman saya ingin menjawab lagi secara khusus dengan video. Jadi dari pertanyaan ini datang dari sobat gamer Amarahana. Jadi pertanyaannya, Bang, nanti gak bisa milih warna kulit anaknya ya? Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Jadi langsung saja kita coba. Apakah warna kulit anak ini gak bisa diganti? Oke, langsung saja kita klik anaknya. Ini sekaligus tutorial cara mengganti warna kulit anaknya ya. Jadi klik makeover. Klik di sudut kiri atas yang bagian DNA. Nah, kemudian di sini pilih saja warna kulitnya sesuai keinginan kalian. Di sini saya ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Kalau nggak salah. Oh, ini warna kulitnya yang tadi. Jadi saya akan putihkan sedikit coba. Nah, ini. Oke. Kemudian klik sudut kiri bawah, apply makeover. Nah, biaya untuk mengganti kulit ini adalah 5 heirloom. Coba kita yang paling bawah, itu harganya sama atau beda? Berarti tetap sama 5 heirloom, berarti cuma dibutuhkan 5 heirloom untuk mengganti warna kulit. Langsung saja kita apply makeover. Kemudian kita klik purchase. Tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Warna anak kulit kita sudah terganti. Nah, berarti warna kulit anak kita pada game The Sims itu bisa dirubah. Tapi kalau dia masih bayi itu nggak bisa. Jadi harus seperti kira-kira besarnya seperti ini dulu. Tahap kedua setelah bayi baru bisa di makeover atau diganti warna kulitnya. Nah, itu saja video singkat kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Silakan kalian share sebanyak-banyaknya, apalagi teman kalian main game The Sims Mobile. Dan jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan klik dislike kalau kalian tidak suka. Tapi jangan lupa tinggalkan di kolom komentar kenapa kalian tidak suka, oke? Nah, yang baru datang ke channel ini silakan di-subscribe dulu, karena satu subscribe dari kalian itu sangat membantu untuk para konten kreator seperti saya ini, oke? Oke, sobat gamer, sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.